sore Pak Imam. Gimana perkembangan PT HLE Pak? Ya sampai sekarang masih jalan-jalan normal seperti biasa. Untuk perkembangan ini kan kemarin pandemi selama 2 tahun ini sekitar, apa ada efeknya Pak? Sementara nggak ada lah, hanya yang menyebabkan efek ini justru cuaca saja. Kalau pandemi tidak terlalu banyak efek lah. Tidak ada efeknya ya. Pak, untuk soal harga gimana Pak? Harga sih stabil, malah ya tiap tahun pasti kita naik. Ini yang naik pun ya tiap tahun pasti ada kenaikan, meskipun jumlahnya tidak besar selalu naik. Ini bako, ini jenis apa Pak? Jenis asepan. Ya. Dijual di mana nih Pak? Kita sih tahunya tembakau ini untuk kepentingan kebutuhan ekspor, untuk tembakau sek, tembakau pipa, yang sejenisnya. Jadi bukan untuk sigaret, bukan untuk kretek. Di negara mana aja Pak? Eropa yang, ya Eropa lah yang banyak. Uni Eropa, Belanda, kayak Belgia, Denmark, kayak gitulah. Pak, apa sih keuntungan dari tembakau asepan dibanding tembakau rajangan Pak? Nah, fungsinya beda. Beda gimana Mas? Kalau ini kan untuk rokok linting, ini nanti pasti di blend dengan tembakau lain. Sama rokok pipa. Ini kan punya karakter khas taste sendiri, kayak ada karakter bau asap ya. Nah itu yang membedakan. Pak, ini PT HLE kapan sih sejarah berdirinya Pak? Dari di sini kita sejak 2011. 1 April 2011. Wah, lama banget Pak ya. Sudah 11 tahunan ya. Berapa karyawannya Pak? Ya banyak. Kalau yang kita karyawan yang tetap sih cuma berapa ya? 15, 17 lah. Sama yang banyak yang musiman lah. Musiman. Paling banyak sekarang enggak lebih dari 25. Biasanya kalau musim panen kayak gini bulan apa Pak? September sampai, kita beli kadang September akhir sampai Januari. Januari. Nanti barang yang dari PT HLE di Ceper sini dibawa ke Jawa Timur? Ke pabrik di Jawa Timur, di ada dua, Mojokerto, Mojonegoro. Yang Mojonegoro disortir dulu di sana. Setelah sortir baru kirim ke pabrik di Mojokerto. Pak, untuk lahan pertanian, untuk tembakau di wilayah Klaten itu ada berapa hektar Pak? Kalau AUISI kemitraannya kurang lebih persisnya antara 400 sampai 500 hektar. Ada pembinaan semacam itu? Ya ada. Kita biar nggak kualitasnya tetap bagus? Ada servisi, pendampingan, kita ada juga pembelian pinjaman satu di Indonesia. Jadi nanti itu kita kotor saat tembakau sudah dipotong. Pak, untuk petani tembakau di wilayah Klaten, dari jumlah binaan Bapak ada berapa binaannya? Petani seperti Pak Dejuanti itu? Sekarang ini sekitar kurang lebih 100 lah, kurang lebih. Mereka asepan semua ya? Ya. Kalau yang apa? Yang rajangan tidak ada Pak? Rajangan ada, kamu kita di anu, Meranggen. Pembeliannya di sini juga. Di Meranggen? Oh, petani Meranggen sama Purwodadi. Purwodadi sana? Iya. Kesini? Meranggen itu mana? Meranggen gerobokan tapi perbatasan dengan Demak, Semarang. Oh, iya, tahu. Semarang Timur ya? Iya, begitu. Juga setor kesini? Iya, betul. Tapi sudah selesai. Oh, sudah selesai. Oh. Jadi untuk itu kalau itu untuk pabrikan rokok lokal. Ya. Pak, untuk harga grade-nya berapa? 1 kilo gimana? Ada berapa? Sekitar berapa? 35 atau 30? Sampai ya mulai terendah ya, kita paling jelek dari 7.000 ada sampai 36. 36.000 per kilo. Itu paling bagus kualitasnya apa? Jenis apa? Ya kalau jenisnya grade-nya tuh. Oh, grade-nya. AO. AO. AO itu apa? Ya kualitas satu. Kode aja lah, kode orang sini aja boleh. Kalau istilah tembakau gerombol itu apa? Gerombol varietas. Varietasnya gerombol. Oh. Ini gerombol semua teman-teman. Gerombol ya ini gerombol ini contoh yang okay. Siap. Dah gitu Pak Imam, semangat ya Pak Imam. Sudah cukup banyak mudah-mudahan Bapak jalan bagi masyarakat dan petani ya. Semangat. Oke.